Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Riki. Oke teman-teman, video kali ini Tante Riki ingin sharing bagaimana sih cara mudah transfer ke rekening Giro melalui aplikasi mobile banking BRI Brimo. Simak videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan sharing berikutnya. Pada dasarnya, transfer menggunakan nomor rekening itu sama saja ya teman-teman, baik rekening tabungan ataupun rekening giro. Tetapi yang perlu kita ketahui, rekening giro dan rekening tabungan itu berbeda. Buat teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi mobile banking BRIMO, teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasinya ya. Lalu pada beranda aplikasi BRIMO ini, di sini banyak keterangannya, teman-teman bisa baca dari mulai mutasi, transfer, bisa membeli pulsa melalui BRIMO ini. Di sini juga terdapat dompet digital dan pembayaran virtual melalui Briva. Dan masih banyak lagi. Di sini tidak perlu teman-teman mencari akan mentransfer ke rekening tabungan ataupun giro. Karena pada mobile banking BRIMO ini semuanya all in one ya. Aksesnya sangat dimudahkan dan teman-teman tidak perlu repot mencari pilihan akan transfer ke rekening tabungan ataupun giro. Berbeda dengan saat ingin menggunakan ataupun mencoba transfer ke rekening giro melalui ATM. Pada ATM tertera teman-teman harus memilih akan transfer ke rekening tabungan ataupun giro. Kita masuk ke pilihan transfer ya. Lalu kita pilih tambah daftar baru. Setelah kita memilih tambah daftar baru, kita memilih bank tujuan, lalu kita langsung memasukkan saja nomor rekening gironya. Setelah kita selesai memasukkan bank mana yang akan kita transfer dan nomor rekening gironya, kita pastikan dulu atas nama rekening tersebut benar atau tidak. Jika sudah benar dan banknya pun benar, teman-teman bisa langsung memasukkan berapa digit yang akan teman-teman transfer ke nomor rekening giro tersebut. Teman-teman bisa langsung melanjutkan transaksi. Lalu setelah teman-teman sudah melakukan transaksi dengan memasukkan password ataupun PIN untuk persetujuan pengiriman transfer giro, terima kasih, transaksi Anda sedang diverifikasi. Dan verifikasinya ini nggak lama ya teman-teman. Beberapa detik kemudian ada notifikasi jika transaksi berhasil. Seperti ini ya. Ada notifikasi dan bukti jika transaksi itu berhasil. Dan di sini teman-teman bisa sharekan melalui WhatsApp ataupun bisa disimpan pada galeri untuk bukti pembayaran dari transfer giro tersebut. Cukup udah ya teman-teman transfer ke rekening giro melalui BRI Mobile BRIMO pada handphone kita. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Tunggu lagi video informasi dan sharing berikutnya. Support terus channel Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow Instagram kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.